itu rasanya jauh lebih mantap dan burgernya juga kelihatan jauh lebih gede. Halo guys, welcome back to my YouTube channel BK Sepisna. So kali ini dia mau nge-review kentang terbarunya dari McD dan satu paket dengan Big Mac. Dan kentangnya itu ada dua macam, ada yang coklat dan ada yang jalapeno cheese. Kali ini beli ambilnya yang jalapeno cheese. Jadi kentangnya tuh kayak oke, ya. Oke, kayak gimana rasanya? Let's go check this out video. Kita cobain bareng. Kentangnya enak banget, apalagi ada cheese-nya. Jadi cheese-nya tuh kerasa banget. Apalagi ada jalapeno-nya itu rasanya. Rasa pedesnya tuh kerasa. Enak banget. Dan kalau dibandingin dengan punyanya Burger King, ini jauh lebih enak. Ini dia Big Mac-nya, lumayan gede banget. Dagingnya ada dua. Terus kejunya ada satu di bagian paling bawah. Ayo kita makan. Jadi kalau makan burger di McD itu suka banget kalau kentangnya itu diletakkan di dalam burgernya, jadi kita makan berbarengan. Jadi rapis rotinya kita ambil dulu dan kita masukkan beberapa kentang. Itu rasanya jauh lebih mantap dan burgernya juga kelihatan jauh lebih gede. Seperti biasa, beli nge-reviewnya di McD Jalan Pantai Kuta karena di sini itu rame banget, suasananya asik banget. Jadi walaupun dini hari, suasananya masih ramai banget. Guys, paket Big Mac terbaru dari McD ini emang bener-bener bikin perut kenyang dan enak pastinya. Karena porsinya bisa dibilang lebih gede dari biasanya. Beli aja sampai nggak bisa jalan saking kenyangnya. Buat kalian yang penasaran dengan rasanya, bisa cobain langsung buat menu terbaru ini. So, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat kasih komentarnya. Dan jika kalian suka, jangan lupa buat klik like dan subscribe channel Beli Kasep Krisna. Oke, thank you for watching this video. And I love you all guys. Bye-bye.